baru jam setengah, paling-paling mesti dapat cepat kali. Pelan-pelan, ini pelan-pelan, ya. Di sini langkah panjang, di sini pelan. Ya. Ya, latihan hari ini tadi kita lebih menekankan kepada conditioning ya. Kita tingkatkan latihan fisik. Dan alhamdulillah pemain melakukan semua dengan sangat baik sekali. Ya, karena saya selalu memberi pemahaman kepada pemain bahwa sepak bola ini adalah hidup kamu, mereka harus mereka jaga, karena salah satu komponen yang penting di dalam sepak bola itu adalah kekuatan fisik, walaupun bukan yang utama, ya kan? Yang penting salah satu komponen pendukung adalah kekuatan fisik pemain. Oh, selain hari ini nanti apa programnya untuk meningkatkan fisik? Kita latihan hari ini cuma sekali, besok kita jam 10 fitness kita di lapangan, hari Jumat dan Sabtu kita kembali ke lapangan lagi. Kalau untuk pemain sendiri tadi saya lihat Bayu Nugroho sedikit menepi ya. Iya, Bayu Nugroho ada sedikit mau ketarik, saya suruh istirahat aja untuk recovery supaya nanti dalam beberapa hari ke depan bisa mulai, karena saya sudah sampaikan ke pemain harus lebih hati-hati, tapi kemarin dia reaksi mengambil bola ada sedikit tarikan. Kalau untuk Zubairu dan Kambuaya sendiri baru sekali latihan dan langsung rilis. Iya, meskipun mereka dalam kondisi yang tidak 100%, Zubairu dan Kambuaya melakukan dengan 100%. Ya, sangat bagus. Saya lihat latihan terakhir begitu fight Kambuaya, mereka juga sudah menyadari mungkin memang kan dalam kondisi yang tidak 100%, bagaimana secepat mungkin dia kembali ke 100%. Untuk itu mereka melakukan dengan sangat baik latihan, materi latihan pagi hari ini tadi. Oke. Okay. Oh, hey, 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 hey